guys. Sekarang kita lagi ada di Bandung ya, Mas Kulu. Kita lagi ada di Bandung. Seperti biasa, kita akan coba mereview salah satu hotel yang ada di Bandung, di mana kita coba nginep sekarang ya, atau staycation. Nah, kita sekarang lagi ada di hotelnya Genevella. Genevella ini berada di, alamatnya di sini. Ya, tempatnya cukup strategis sekali. Dari mulai banyak apa itu destinasi-destinasi di Bandung yang memang cukup dekat. Itu dulu ya mungkin. Nah, sekarang kita mau coba home tour. Kita ini pesan kamar ini kamar deluxe ya. Karena kan ada superior, ada deluxe, terus ada apalagi ya, pokoknya ada 4 tahapan lah, pokoknya saya lupa lagi yang duanya lagi. Nah, ini untuk konsepnya ini cukup industrial ya. Cukup industrial, terus dari dipannya ini terkonsep cukup bagus. Seperti ini dan seperti biasa ada lampu operasi. Ini lampu misal buat teman-teman kalau mau baca sambil tiduran, ini bisa dinyalain. Nah, terus di sini juga ada nomor telepon fixed line yang nyambung ke resepsionis dan rumah makan ya, apa dan restonya mungkin ya. Nah, di samping kanan kasur ini ada meja ya, ada meja belajar, meja kerja. Ini juga sama, dia pakai penerangan menggunakan lampu yang cukup estetik ya. Lihat, terbuat dari kayu, bisa diputer-puter. Cuman nggak bisa dijilat karena bukan Oreo. Kursinya ya memang tipe-tipe industrial seperti ini ya. Dari mulai lantainya ini keren. Industrial, nggak menggunakan keramik, tapi konsepnya seperti ini. Dan lihat juga plafonnya, plafon atasnya juga sama ya. Ini konsepnya industrial banget. 50% dan untuk kasurnya sendiri, kita awalnya pesennya yang king bed ya. Yang satu cuman karena kita datangnya kemalaman, jadi kita disiapkan kasur yang twin bed, tapi disatuin juga sama pihak hotelnya ya, karena ajudan nggak bisa jauh dari kita. Nah, kita juga ada TV ya di sini, ada TV dengan konsep yang cukup simpel. Kalau saya bilang ini hotel laki banget ya. Ini udah menggunakan smart TV dan smart TV-nya bagus ya. Ini bisa lihat teman-teman itu banyak apa ya istilahnya informasi yang bisa didapat dari TV ini, termasuk ada tempat, ada hotel guide, ada tempat Bandung apa tempat-tempat wisata di Bandung juga banyak yang bisa nih travel guide ini. Jadi teman-teman kalau mau kemana nih dari sini yang deket-deket nih, nih di sini ada ya, ada Masjid Raya Bandung, ada GKI, ada apalah, banyak sekali. Jadi cukup informatif ya, TV-nya udah smart TV dan smart user juga tentunya. Nah, di ruangan ini juga kita ada satu top table kecil terbuat dari kayu ya, terbuat dari kayu. Ini cemilan Ajidan seperti biasa, ini favoritnya dia lagi makan rumput laut sambil main game. Nah, kalau di sini ada kabinet ya, ini kabinetnya juga lihat industrial banget, ada tempat penyimpanan barang berharga, ada juga beberapa apa ya buat minuman. Dan ini yang paling beda, ini ada coffee maker ya, ada coffee maker nih buat teman-teman yang nggak bisa atau mau tahu bagaimana cara menggunakan coffee maker, kita akan coba. Masukin air di sini. Ya. Kemudian kita ambil copinya di sini. Ini baris one, barista Ridwan. Ini nggak masuk. Atas sini itu yang itu. Tek. Ya, ini. Kemudian tutup. Oke. Kita coba. Oh,
Udah. Maringwa fine. Hidup itu dibikin simple aja, guys. Kalau malam meninggal, kita mati syahid, kata Ustadz Abdul Somad. Segar. Kalau pagi, kita masih bisa minum kopi. Nah, lanjut guys, di sini ada, kita dapat ini nih. Dapat, wow. Ada tolak angin, ada Oreo. Kita unboxing ya, ada tolak angin, terus di sini juga ada mie samyang. Dapat pastor juga, dapat tong-tong. Ini berbayar ya itu. Ini berbayar. Banyak makanan, jadi cukup berbayar. Dan di sini, wow. Ada beberapa minuman ya, ada Fanta, ada Cola, ada Hemaviton, ada larutan juga. Dan ini ada, ini minuman haram ya, minuman beralkohol. Nih, kita nggak minum yang kayak ginian, tapi di sini menyediakan ini soju, kadar alkoholnya 50%. Ini kawa-kawa anggur merah. Anggur merah ada lagunya. Dan yang kita minum adalah ini. Milo. Ada Yakult. Ada cemilan si Ajidan. Ini biasa sosis, ada Chimori. Nih. Di atas. Oke. Cukup komplit ya. Dan yang nggak kalah penting, kalau kita menginap itu, kita akan coba cek toiletnya seperti apa. Dan menginap di sini kita dapat kimono ya. Oh, dapat kimono satu yang bisa dipakai buat bobo. Ini buat bobo, buat mandi ya? Buat mandi lah. Ini buat bobo. Dan kita juga dapat pemandangan yang seperti ini ya, ketika pintu apa, ketika tirai jendelanya dibuka, yang kita lihat ini yang kita lihat ini hotel sebelah ya, karena kita datangnya kan kemalaman, jadi yang ada mungkin kamarnya view-nya yang kurang bagus ya. Sementara di kamar yang lain itu ada yang langsung view ke kota Bandung, jadi keren adidaw wadaw. Kita mah ya begini ya, karena kita kesiangan atau kemalaman datangnya. Kita lihat WC-nya, toiletnya seperti apa. Oke, kita sedang lagi ada di toiletnya Janevala. Ya, ini konsepnya bagus sekali ya, unik, memanjang. Ini kurang lebih ada 5 meter lah, 5 meter memanjang dan lebarnya 1,5 meter. Nah, di pas kita buka pintu, kita langsung diperlihatkan dengan penampakan toilet duduk ya. Ininya bagus-bagus ya, materialnya bagus, bersih. Konsepnya memang industrial banget. Ya, kalau industrial kan kelihatan ya, kayu-kayu yang cukup klasik. Nah, kemudian di sini juga masuk ke area wastafel ya. Ini meja yang minimalis tapi terkesan garang dan estetik banget ya. Ini pakai holo-holo hitam, dicat hitam. Dan di sini bentuk kacanya juga bagus ya, sesuai konsep hotel tuh zigzag semua. Jadi plafonnya zigzag, ininya zigzag apa ya ini namanya? Seperti ini bagus sekali ya. Ini hot and cool juga. Dan di sini kita dapat apapun namanya ini teh, sabun. Sabun, terus buat tutup rambut apa ya, ini buat ketembat, ini komplit banget ya, cukup komplit. Dan kita juga dapat apa ini, minuman ya, air mineral. Kita dapat 2 buah yang seperti ini free. Kalau ini kita dapat juga 2 handuk ya, jadi satu kamar kita dapat 2 handuk, yang lainnya kita dapat keset 3. Dan di sini ada buat hair dryer. Hair dryernya tadi ada disimpan di bawah ini ya, gantungan. Nah, di sini juga kita
Bagus ya, ruang basahnya. Ada jendela mati berbentuk sama seperti ini ya, sesuai konsep di hotel ini. Dan showernya cukup bagus dan kokoh. Bagus lah, pokoknya mah betahin karena dengan konsep yang unik, estetik, wadidaw, adam, dan aduh luar biasa, pengen mandi terus. Oke guys, seperti itu ya. Untuk home tour kali ini di Hotel Janipala cukup bagus. Jadi kalau menurut saya hotel ini konsepnya industrial, unik-unik ya, dari mulai lantainya, dari mulai apa struktur dindingnya. Struktur dindingnya coba lihat, ini kayak bata-bata gini. Kemudian dari pencahayaannya, jadi cukup nyaman ya, nggak terlalu terang. Dan lampu-lampunya juga estetik, dari mulai lampu meja kerja sampai lampu baca. Dan ini juga lihat keren, lampu gantungnya. Nggak gantung gitu, pakai kayu. Tidak terang, redup ya, jadi terkesan hangat di kamarnya. Dan di hotel ini, kita misal kita datang ke malaman dan sengaja nih kita apa booking hotel ini karena konsepnya 24 jam ya. Jadi kalau misal kita check innya jam 5 sore, nah kita check outnya juga jam 5 sore di hari berikutnya. Jadi 24 jam kan biasanya sampai jam 12 kita udah harus check out ya. Kalau di sini enggak. Jadi harus keburu-buru ya. Jadi nggak buru-buru. Kita datang misal jam 8 malam, berarti kita check out-nya bisa jam 8 malam ya. Jadi ya bisa santai, bisa leleson gitu ya. Jadi nggak gedagudu gitu. Itu mungkin ada tambahan, Bu? Jadi kalau mau nginep di sini tuh harus nyimpen dulu deposit ya? Oh iya. Nah kalau misal kita pas check-in, kita akan diminta deposit sebesar 300 ribu. Ya karena mungkin ya memang jajanan di sana ya, yang makanan yang disediain sama minuman, kalau kita lihat ya memang masuklah sekitar 500 ribuan ya kalau kita habiskan. Itu saja home tour untuk kamarnya. Nanti kita mau berenang, terus ada ruang fitness juga, terus ada apa namanya Bu, tempat makan ya, tempat makan yang keren. Terus ada juga kopi bar di depan sana. Pokoknya kita nanti akan coba keliling hotel ini. Ikuti terus kita. Bye. Udah belum renangnya, hey? Main capek banget ya. Kita lagi berenang di Hotel Janavela. Janavela ya. Jadi tempat berenang itu di rooftop ya. Jadi kita selasa berenang di atas awan. Lagi makan ya, makan
pagi, cuman agak siang karena kita terlalu betah di kamar. Untuk menunya sendiri di sini ada nasi putih di sini. Ada sate juga, satenya sate ayam Niji dan doyan sate. Udah gitu ada bubur biasa ya, ada bubur, ada omelet. Uniknya di sini breakfast itu ada mie ya, ada mie rebus, mie goreng. Untuk minumannya juga variatif ya, ada salad, udah gitu ada makanan anaknya juga sih. Marshmallow gitu. Iya, lumayan sih variatifnya juga. Cuman untuk rasa biasalah, enggak terlalu istimewa ya dengan standar hotel seperti ini. Ya, pokoknya udah habis nih omelet, udah habis buah-buahan. Kita mau nambah nyobain mie rebus ya. Mie rebusnya di sini. Wih, ini lagi ngapain, Boy? Lagi sarapannya mie rebus. Dia udah makan lontong ya. Udah sate. Udah lontong, udah sate. Lumayan sih. Sekarang kita waktunya check out ya, check out dari Hotel Jana Villa Bandung ya. Untuk apa ya, untuk nginep di sini lumayan puas ya, pokoknya enakan lah untuk staycation di sini. Buat kalian yang mau ke Bandung boleh nyobain nginep di sini ya. Untuk variasi restorannya juga bagus, untuk fasilitas kamarnya lumayan komplit, area lobbynya juga luas ya. Cuman di sini yang disayangkan itu area parkirnya sendiri itu nggak tahu ya, kita juga pas kesini mobil langsung parkir di valet, nggak tahu diparkirinnya di mana. Tahu-tahu kita pas pulang tahu ada aja. Jadi kelemahannya mungkin di parkirannya aja. Jadi kita susah kemana-mana karena kita nggak tahu mobil kita ada di mana. Ya mungkin itu aja.